sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqoh. Itu Rasulullah itu ya begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sing tusannu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu nama munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Ya kalau sahabat ke Mustafa, Mustafa kan yang rumah ya nganggur, yang didi rapati payu pidato kan dia tengok-tengok di musola. Langsung itu terus makmum Nabi, Pak Abu Hurairah, saya apa yang nganggur-nganggur kan nama? Sesuai terkenal, lo Nabi sebulan aromatan, hari ini saya nambah itu. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat-riwayat hari ke-6, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngentai ini karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah terakhir itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Si alir, ada yang muni 20. Itu mari perkara, ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah, aku dari kancaku, nebak kok 4. Saya kasihan, tapi aku bisa loro. Mohon, gue mau ini cerita riwayat. Karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan, mas. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma' secara tarek, kalau terawih itu sunnatu Umar. Kalau qiyamul lail sunnatu Rasul, karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Terawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi amirul mukminin. Ya matematika menemukan, tak warah ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ingin. Sholat sunnat sing mu'akadah fikul yaumin walilatin, itu 10 rakaat. Sing jan mu'akadah. Mu'akadah, roti bah mu'akadah fikul yaumin walilatin, itu 10 rakaat. Itu nggak sih mu'akadah. Qobla zuhri, 6 rakaat. Qobla zuhri, 10. Itu nggak? Salah. Ba'da zuhri, kali. Berarti kurang. Itu nggak ya, lupa 6 ya. Qobla asri, kali. Berarti walu itu. Ojo itu nggak, qobla maghrib, mari orang pantas ya. Orang-orang kan pantas, orang pantas yang atas. Terus, qobla lisa, 10. Itu senjan sunat apa? Maka. Karena kalau ba'da lisa, mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket apa? Gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Siddin Mas Asmir ini kata yang menduga yang Arafat Umu Inses Yenuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Siddin Mas Asmir, waktu sing cancet tali wonto, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, iku fi Ramadan du ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rokaan. Nah, Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan lo Umar, lo Umar sahabat Nabi. Lo sah pinter-pinter ormas zaman akhir, sah pinter sih Umar menang kaji Nabi kenal sing dua Islam, paham? Lo malah nih kalau Umar kaji Nabi Muhammad sing dua Islam. Sarah Roy Wong segera kenal Nabi, gue rasa paham sing kenal. Paham ya? Lo paham sing kenal sih kenal di ormas saya gitu sih Tina Umar. Lo gue happy melihat yang orang terawih pinter. Orang pulau roka. Gue kenal pulau roka, namun pinter. Di syuting TV saat itu, kemarin kalau bolak-balik ngomong N.O. balelo ning kunut, mereka roh ning terawah itu, ning sholat subuh Arab Saudi gak usah nopo kunut, Muhammadiyah balelo ning terawah padahal sama udah roh lef kabe, nah, Arab Saudi terawah rom tapi N.O. ya roh, nah ning Arab Saudi gak usah nopo jadi balelo ya penting dan nak takut, apa oleh Gus Balelo, ya boleh, wabi orang Nabi Muhammad nah Nabi Muhammad wajib din. Nah, tapi ya tepat cocok ya anut orang ya biasa buat orang alimnya istihad tergampang. Akhirnya Umar mutus sama pinten 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar anda? Umar ngangguk hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan musma'alah
Nabi ngendikan as-shalat khairun mauduun. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'akthir aw aqill, sik jumlahe akeh sik jumlahe dhisik. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu salatul laili masa-masa. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Dua-dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan satu. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing dua tahiyat, itu ulama Syafi'i lah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman ya keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batal, nah jatuh ketinggal udah mau ngakeh. Nah jatuh kayak dari kiai, orang tahu tapi ya ulah, wah, batok balam wah. Nah tapi piye wae kan fonis Imam Syafi'i sun. Mboten iki cerita ilmiah, karo sadarane aku ndo Muhammad ya aku wong alim kok sampe setapo. Kejenake ta Muhammad ya aku wong alim ngawur. Nah wong alim kudu ana Muhammad ya Imam Syafi'i ra gak wong alim. Mungkin sedurunge NU sedurunge napa. Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa. Mati aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis tok subuh kari muslim langsung pol netral. Netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'ah tu hadi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi salat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khali khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten? Ubay bin Ka'ab asal pertama ya mau. Mboten mau tak kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar gitu tok. Goblok. Apa Amirul Mukminin mongkon ora mbok turuti. Dadi tapi lucunya dia tidak Umar itu makmum gitu. Dari karena Ubay kan karena pesopan. Tapi susu panik dia, aku malah nentang print. Tapi kalau ini foto ini mau cuma muslim. Kalau biasanya nak foto mau cuma muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai nyai bapak-bapak 2005. Nanti sini dari ngimami, kalian santri pondok kulo dengan entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nunggu nanti sini kita dari ngimami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, dah janjian orang lutan-lutan, kok kepingin ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, ada batal. Dia ada makmum sama sembarang, oh. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah jadi imam, ya kaya yang hadis-hadis fadilah jadi imam, ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lana fadilah ulama makmum tuh, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam, karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malanan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban inda kaum yang dicintai. Wong khusus ini tinggal rapati banyak penggemar, wong khusus itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusus sampai wato. Wato, nunuk-nunuk, kadang disuduk dewe, diadani apa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu, terus gak gelem makmum sampai sembarang. Banyak itu kejadian, terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, sallu qul famangko la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafatno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alime gelem makmum kowe ora kalih ora gelem. Alasan itu apa?
biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit, ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar dan Fali Soli binas. Abu Bakar kan ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan. Radidangan, terus beliau yuhada bina rojulian. Untuk kebetulan itu dipapas Sayyidina Ali, Sayyid Fadal. Fadal itu dulu resimen Sayyidina Ali. Dipapas, terus didudukkan gurinya Abu Bakar. Ya, terima kasih ketika Nabi Mun. Ketika Abu Bakar bertono Rasulullah rawuh, beliau ta'akhor, mundur. Ketika ta'akhor, Rasulullah memberi isyarat pemakanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tamu nama imam. Pas Abu Bakar mundur, karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa super. Ya, jamaah tanpa nama super kan bahaya dong. Tanpa super kan ngungkus kadung jamaah kok tanpa nama. Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istiqlal. Tahu ada pergantian apa, imam di tengah-tengah apa? Sholat. Mulanya ini pergi terus dibahas. Nak jumlah sholat imam luwe seakeh, luwe sidik, makmumnya luwe. Akeh kon piye, berkok gara-gara itu. Akhirnya setelah sholat selesai sholat, Rasulullah takok. Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya ibnu Abi Quhafah, terima anak ibnu Quhafah, ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mengenai suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum, sampai sekarang jadi kadang-kadang ngimami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalil bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdarah hati. Sahabat itu hanya lucu tenan. Sahabat itu kacau tenan. Ya kadang enggak kacau. Sahabat itu rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi. Sholat paling afdol awal waktu. Paham ya Pak? Sholat paling afdol apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen kau dihaja. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara sani golek kebon sing akeh wite. Teng bustan-bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Desa apa itu? Ah, tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Rasulullah. Ini gitu ya. Ini gitu ya. Si tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin, Rasulullah hanya Nabi dengan. Mau ngapain dengan. Kalau yakin, ayo yakin dengan. Mungkin tak minta cerita. Sekimam ini Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman? Iya. Pun. Bareng sholat lagi rokaat ya, Pak. Ini Rasulullah apa? Sahabat yang guri-guri, kalau nggak ada Ruhin Mustafa kan ratri mau anak Rasulullah di imami. Oh di imami Abu Bakar itu ratri mau mana di imami itu? Duti keploi. Apa mas? Terus aja. Dia yang ngerti, harus sekolah terus aja. Barang terus nganti sholat selesai. Lalu itu apa reaksi Rasulullah ini kalau itu? Mas saya sampai ngepercaya kulon, kalau itu yang sinau kadang. Sampai sinau yang nggak paham. Sampai aku cuma turun terang, kalau itu sinau. Jadi sing terang roh kula. Kadang juga kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno le. Keliru meneh nek ora gelem ngaji malah tau kok salah malah. Melarat diri ora gelem napa. Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat dengan pedih. Waduh, Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah Nabi tenan. Lu tuh orang kiai saya tersinggung. Kiai saya ini yang jedek. Santri dia masuk teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah? Jadi tenang kok. Terus kalau yang sunnahnya bapak saya gitu. Bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah, jamaah dur dong jam rolas 5 menit. Nah, aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit, ditinggal terus sampai santri itu biasa, mam. Biasa jadi imam. Itu bapak Rian Dawa Tenggolo santri itu calon imam, sebenarnya latihan jadi imam. Nak ngimami kiai ini bisa, mau ngimami apa-apa, malah baik. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal, kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam.
Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Dramang dia. Lah kowe kerti nak Rasul ra. Yo ora ora mundur gak Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdulul Khofi. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Melane termasuk fadilah Abdurrahman Wahab ning tare-tare, dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Di melane dekne